Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pondok Garden. Alamat Yogyakarta, nomor telepon 085-6435-3561. Yogyakartanya Bantul. Langsung saja, di sini kami akan berbagi pengalaman tentang menyambung bougainvil. Ini modelnya sambung sisip. Ini bougainvilnya, batang bawahnya. Ini bonggol-bonggol kecil yang kemarin seperti ini ya, seperti ini karena ranting di atasnya kurang menarik, saya potong. Udah mulai tunas seperti ini, kemarin juga saya potong, hasilnya ini potongannya, dan potongan yang di atasnya sudah saya tanam seperti itu. Setelah dipotong, dibersihkan ujungnya, di sayap sedikit seperti ini. Ini pakai cutter ya, cutternya bersih, nggak baru tapi bersih. Di sini akan saya sambung dengan jewel moonlight. Ini daunnya kuning, bunganya merah. Langsung saja, ini disayap dengan batang segini, sejempol kaki ini bisa diisi ya 5 atau 6, menyesuaikan, tergantung stok entres juga. Tapi yang jelas kalau menyambung itu jangan cuma diisi satu atau dua. Karena kalau cuma diisi satu, nanti gagal satu ya habis. Penyayatannya seperti ini. Jadi disayat sebelah saja. Supaya apa? Dengan cara sayatan seperti ini. Ini kan nanti nutrisinya masih naik dari samping sini. Kalau disayatnya seperti ini turun, ini nutrisinya udah nggak naik. Lebih susah dia nyatunya. Kalau dengan cara seperti ini kan yang sebelahnya masih nyatu. Seperti ini. Ini sudah 4 ya, 4. Diisi 5 saja. 5. Dan pastikan kambiumnya sehat. Hijau. Sehat itu tandanya hijau seperti ini. Kalau kuning-kuning, kalau di sini kuning-kuning itu susah. Dan setelah disayat selesai, ini entres terakhir yang saya pasang. Ini yang 4 sudah dipasang. Ini sudah saya sayat kanan kiri, lalu dicelupkan di air ini. Air biasa, air sumur. Celupkan supaya bersih ya. Lalu dimasukkan di sayatannya tadi. Yang penting kulitnya ketemu kulit. Rapat seperti ini. Pastikan semua entresnya rapat. Lalu di sini saya menggunakan plastik. Ini plastik jus, biasanya buat jus es. Ini akan saya bagi dua. Lalu saya tarik. Ini dan diikatkan di sini. Untuk sambung sisip seperti ini, entresnya jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jadi yang sedang. Kalau jenis jewel moonlight ini memang rantingnya kuning ya, jenis ranting kuning.
pastikan kenceng rapet. Selesai, lalu disungkup. Ini akan saya kasih tanggalan dulu supaya nanti bisa tahu berapa harinya. Ini tanggal 18 Agustus 2023. Ini nanti biasanya 10 hari sudah mulai muncul tunas baru, tunas kecil-kecil. Dua minggu atau 20 hari bisa dibuka sungkup. Ya, disungkup. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Hidup semuanya. Sungkup, lalu taruh tempat yang teduh. Bisa terkena sinar matahari pagi lebih bagus. Pastikan ini nanti besok ya, besok ada embunnya. Kalau ada embunnya, bisa jadi plastiknya bolong atau kurang rapet. Kalau nggak ada embun, gagal. Kalau kebanyakan embun, dia busuk. Jadi ya yang sedang-sedang saja. Setelah 3 atau 4 hari dicek. Kalau kebanyakan embun, bisa dibuka lalu dibalik plastiknya supaya embunnya berkurang. Seperti itu. Untuk hasilnya sudah banyak saya upload di video-video sebelumnya. Sekian informasi dari kami. Terima kasih yang sudah nonton dan selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.